Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngeprank Rina. Ngeprank apa? Jadi gini, kemarin-kemarin tuh kan TV dia dipakai buat monitor PC aku. Nah, dan dia itu minta digantiin beli TV yang baru ya, kayak smart TV gitu. Nah, aku pengen ngeprank dia, TV baru, terus TV-nya tuh pura-pura layarnya tuh rusak gara-gara aku main bola di rumah. Jadi nanti aku pura-pura main bola di rumah, dan sekarang Rina tuh lagi tidur di bawah. Dan sekarang aku posisinya lagi di atas. Nanti kamera ini bakal disembunyiin. Aku nggak tahu ya ini videonya bakalan pecah apa enggak, bakal dia kaget, takut atau gimana. Kita lihat aja reaksinya. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, dengan kalian klik tombol subscribe, kalian akan membantu aku untuk bikin video setiap harinya. Oke, kalau gitu kita bakalan jalan dulu ke bawah. Kita lihat kondisi di bawah. Rina masih tidur apa enggak? BTW, sorry banget aku ngomongnya nggak harus kenceng-kenceng ya. Soalnya takut ketahuan sama dia karena dia tuh ngedenger langkah atau ngedenger suara pintu sedikit langsung bisa buka mata gitu. Sekarang aku ke bawah dulu ya. Jangan berisik, pokoknya nanti ketahuan sama dia. Ya, TV-nya kena LCD, kena bola. TV-nya kena bola. Ya. Gimana ini? Ya. Ya tuh mau gimana ini? Ya kamu ngerjain matanya semua. Ya nggak tahu, emang udah kayaknya kejadian aja gitu. Ya kan namanya juga nggak sengaja yang. Ini dibenerin bisa nggak ya? Bawa ke tukang servis TV aja kali ya.
Iya kan bisa nonton di situ tuh di PC aku. Ya maaf, aku juga kan nggak tahu yang bakal kayak begini. Tuh dia ngedip-ngedip yang. Kayaknya dia bisa lagi deh yang. Tuh ngedip-ngedip. Itu prank. Ini prank. Ini kan YouTube yang 24 jam TV rusak. Nyebelin banget sih. Nanti aku gak bisa nonton lagi. Kena prank. Gak tau kalau lucu tau. Tapi kok kamu gak nangis ya? Berhasil, berhasil, berhasil. Tadi kamu mau nangis ya? Baru juga beli udah rusak masa. Ya gak gitu juga kali ya. Ah udah kesana, ih gak suka. No settingan-settingan klub. Jangan marah, gimana rasanya yang kena prank yang? Gak tau, bete. Kenapa harus bete? Nggak tahu, aku bete sampai sekarang sama kamu. Tapi kan TV-nya rusak. Iya gak rusak, cuman orang lagi tidur dikerjain. Bete aja sekarang moodnya jadi sebel gitu. Ih tapi kan gak rusak. Iya gak rusak. Ih kesini ngeselin guys. Tapi jujur nih, ini settingan bukan? Enggak, aku lagi tidur, tadi aku sempet nangis. Enggak, jadi tadi tuh ya waktu kamu, ya kok kamu gak bangunin aku sih? Aku tuh tadi tuh udah nyetel yang 24 jam TV rusak, kata aku tuh, ya bangun dia, aku belum nyiapin kamera, aku baru ini apa, baru searching gimana, terus aku tuh ke Google ke gambar, gimana sih caranya susah banget, aku tuh, yaudah ke Google, siapa tuh suka ada kan ya, yang TV rusak TV rusak gitu, beneran ada, terus aku ngambil kamera ngambil memori, terus aku jalan ke atas, aku read itu dulu, opening dulu, guys nanti aku bakalan ngeprank Rina kayak gitu, taunya pas aku lihat lagi ke bawah. Ya, tapi soalnya aku denger bola pas ini tuh. Iya kan sengaja aku pakai bola. Pok gitu. Aku liatin kamu masih tidur. Langsung aja tak 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 tak. Ya aku tidur masih lagi. Yang? Sumpah aku kesel banget sama dia, sumpah. Gak boleh kayak gitu. Kamu bakalan kena prank lagi enggak? Enggak. Yakin? Enggak tahu. Oke guys, pranknya ternyata berhasil. Padahal itu udah ada di TikTok kayak gitu. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan kalian klik tombol subscribe, kalian akan menunggu kita bikin video setiap harinya. Ciba. Kamu sedih, ekspresi sedih yang bikin thumbnail yang. Atau gak mau. Flat aja, nangis. Gak mau, kamu udah ngerjain aku, mager.